Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh meminta dukungan dari gubernur serta para bupati dan wali kota se-Aceh untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, serta keberlanjutan pengembangan kerajinan dan juga pemasaran hasil kerajinan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Aceh, Hajah Niazah Ahamid, dalam sambutan singkatnya pada pembukaan rapat kerja daerah Dekranasda se-Aceh yang dipusatkan di halaman depan gelanggang olahraga dan seni Bener Meriah, Selasa 18 Oktober 2016. Pada tahun lalu kita mengadakan rapat kerja dan pameran kerajinan Dekranasda Aceh di kota Sugulu Salam. Tahun ini Bener Meriah terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan rakerda Dekranasda se-Aceh. Saya berharap pelaksanaan rakerda Dekranasda dan pameran kabupaten di kabupaten ini memberi kesan tersendiri kepada seluruh peserta sehingga kabupaten Bener Meriah bisa menjadi tonggak bagi bangkitnya usaha kerajinan rakyat Aceh. Sementara itu, untuk mendukung dan juga memajukan usaha kerajinan Aceh, pada Rakerda tahun ini Dekranasda mengangkat tema Perajin Dekranasda Aktif di Dunia Digital. Pemilihan tema ini bertujuan untuk menegaskan tentang pentingnya melakukan upaya-upaya dalam rangka memajukan kerajinan Aceh, terutama dalam menghadapi persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN melalui media digital. Selain itu, Dekranasda dan juga para pemangku kebijakan perlu mendorong para pengrajin untuk paham dan melek teknologi. Dengan memahami teknologi, maka diharapkan pemasaran produk kerajinan itu dapat dilakukan secara digital sehingga mampu menjawab kesulitan yang dihadapi pengrajin dalam memasarkan produknya selama ini.